Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Mojib. Kali ini kita lagi berada di home Cak Mojib, guys. Oke, kita akan obrak-abrik ya studionya seperti apa, guys. Apalagi kalau nanti kita coba reaction juga seperti apa. Sebab aku ingin menjadi Cak Mojib, guys. Sebab Cak Mojib ini kan bisa mengaji yang fasih, yang dengan apa ya, huruf. Ya Allah. Dibajak, guys. Dibajak. Astagfirullahaladzim. Oke, ini kita kedatangan tamu, guys. Bang Re, ya. Yes, bener-bener. Lama kita gak ketemu. Iya, lama banget. Semenjak Bang Re itu pindah, ya, guys. Semenjak Bang Re itu dulu tinggal di Solo, ya. 2000 berapa kita? 2018, 19 ya? 19, pas COVID-19 itu kan? 18 lah. Akhirnya bisa sampai juga, guys, di rumah Cak Mojib. Dan ternyata rumahnya sudah berbeza, guys. Berbeza. Seperti yang dulu-dulu, beza sungguh sekarang ini dah. Wow, keren kan? Ada studio baru. Dulu kan masih studio itu di ruang tamu, masih ya. Masih ruang tamu. Sekarang ada studio baru. Garasi, guys. Ini garasi dibuat jadi luar biasa, studio. Luar biasa. Tepuk sikit. Dan ini adalah berkat kalian semuanya. Iya, betul sekali. Tidak lupa semua. Juga terima kasih, Cak. Yap, terima kasih. Thank you for you all support, yes, me. Oke. Okay? Sebab from jika zero to hero. Tiada kalian, tiada dia, guys. Iyalah. Siapa dia? Bukan siapa-siapa, guys. Oh, bener. Jadi berkat Anda semua, orang semua. Ya. Kita berada di sini, ya. Aha, betul. Supportnya itu luar biasa lah. Ya. Aku juga berterima kasih ini sebenarnya. Ya, alhamdulillah lah kita. Subscriber Cak Mojib, subscriber Bang Re, sebab memang viewers kita ini sebenarnya sama. Aja. Habis nonton Cak Mojib, nonton Bang Re, betul, ya, gitu ya. Betul. Jadi habis sama aja, guys. Betul. Ya, thank you lah pokoknya, support kalian luar biasa. Buat teman-teman semua yang di luar sana gitu kan. Nah, Bang Re sekarang ini, guys, sedang aktif kembali, ya. Alhamdulillah. Sedang aktif kembali. Dari kemarin tuh tidur, ya. Sekarang udah terbangun, ya. Sebab kemarin banyak pekerjaan. Iya, banyak tugas. Kita coba, guys. Coba lagi untuk menghidangkan sesuatu yang spesial lah untuk orang, hiburan. Betul. Boleh membuat video-video kolaborasi. Kemudian nanti insya Allah kita buat video yang lebih menantang lagi. Aku Amin. Suka sebenarnya untuk video sosial eksperimen, suka banget sebenarnya, tapi waktu COVID ini susah, guys. Betul, di masa COVID-19. Dulu ada channelnya Bang Re yang belajar ikhlas, kalau nggak salah, ya. Belajar ikhlas. Di sana Bang Re itu sosial eksperimen, memang betul-betul borong makanan daripada itu. Dan itu juga berkat support kalian semua, Bang Re tetap di situ bersikukuh untuk menyebarkan kebaikan. Bener. Tapi karena adanya COVID-19, nggak bisa kemana-mana. Sampai sekarang itu channelnya nggak ada berkembang, ya. Aktivitas. Betul. Sayang banget, ya. Nanti kita coba lagi lah. Ya, semoga teman-teman istilahnya bisa mensupport lagi Bang Re agar supaya Bang Re lebih semangat lagi dalam membuat konten, ya kan? Yes. Karena banyak istilahnya manfaat daripada konten Bang Re itu sendiri, ya kan, ya? Benar enggak? Terima kasih. Sisi ya. Ini Cina, guys. Sisi ya. Oke, kali ini kita nak buat apa nih? Kali ini kita mau lihat sebenarnya, kalau kita lihat kan sekarang masanya itu ataupun waktu kita sekarang nih ketemu nih kan, masih dalam suasana Idul Adha. Bener, sebab ini Idul Kurban. 11, guys. Betul. Di sini kan 10 ya. Ya, 10 kita lebaran. 11 itu aku udah nyampe 10. Jadi Bang Re ini main saat selesai lebaran dan di sini enggak ada kue raya. Ini kacau nih. Aduh. Kacau. Sepi, guys, di sini, ya. Berbeza halnya kalau dekat kampung. Kalau dekat kampung itu kan banyak sekali lah kue-kue raya. Kalau di sini, aduh, enggak ada. Jadi, ya, kita akan tengok channel daripada Koji Cepun. Nah, di sini first time hari raya haji, orang Jepang coba sembelih lembu.
Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Tidak sabar ini guys ya. Halo semua, selamat datang ke channel saya Koji Jepun. Hari ini 10 hari bulan Julai, Hari Raya Haji. Sebenarnya saya orang Jepun, jadi tak tahu apa itu Hari Raya Haji. Jadi hari ini saya datang ke Kampung Baru dan berjumpa dengan Aida San dan mempelajari Hari Raya Haji itu yang macam mana. Oke, jom. Oke. Pelajar atau apa ini? Ya, pelajar di Malaysia. Banyak video di Malaysia berarti ya? Banyak, banyak. Oh, perlu kita tengok ini guys. Oke. Lontong. Lontong. Oke, sarapan pagi. Lontong. Kuah lodeh. Kuah lodeh. Oh, ini di rumah orang Melayu kayaknya ya? Iya, lodeh. Kita lagi makan. Mix. Cerondeh. Oke. Lontong. Sedap. Dia orang Jepang. Orang Jepang, tapi bahasa Malaysia-nya bisa, keren. おお、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 
Oke. Oke, sekarang orang di sini preparing for sembeli lembu. Oke. Dan kambing. Kambing juga. Ya. Hey, hi. Hari ini adalah Hari Raya Aidiladha yang diraikan semua umat Islam. Okay. Perbezaan antara Aidiladha dengan Aidilfitri sebelum yang you raikan kan? Okay. Hari Raya Aidilfitri adalah merayakan kemenangan kita berpuasa selama sebulan. Ya, betul. So now yang untuk hari ini adalah Hari Raya Korban. コーラには忠誠心を試そうとした神の使者にしたがい、一人の息子を生贄として神に捧げようとしたイスラム教の五大預言者の一人、イブラヒムについての記述があります。神はイブラヒムを求め息子の代わりに動物を生贄として差し出したそうです。この祝日はイブラヒムの神に対する忠誠心を伝えるものとされています。So, korban ita, kalau umat Islam dia akan korbankan lembu atau kerbau atau kambing untuk diberikan kepada fakir miskin. So, kita berkorbanlah untuk membantu orang miskin kan? Orang miskin tak. Dia orang kadang jarang berasa kerbau kan? Oh, okay. So, inilah masanya kita beri pada mereka. Rumah ni Dekat rumah. Sebab ramai juga yang biasa beli kat rumah. Ya. Mungkin ni anda ada tempat sendiri. Kena tenangkan lembu dulu. Sekarang dia rasa takut. Sebab dia tahu dia akan disembelih. Ya. Dia stres. Oh, stres. Ini sesiapa boleh sembeli lembu atau ada license? Tapi orang ada orang yang ada license saja. Lebih baik orang yang lebih tahu. Lebih tahu. Yang mahirlah. Semua orang boleh sembeli. Tapi sometimes dia punya cara. Bila kita sembeli, kita kena potong kurung-kurung dia dan putuskan dia erat di kiri dan kanan. Ya, sehingga putus. Untuk keluarkan. Untuk keluarkan. Kalau orang yang sebelum dah betul, dia akan membuatkan lembu itu tersiksa. Kau jangan gelak dia. Tak takut menyiksa. Langsung masuk longkang guys. Oh iya. Allah. Shocking sangat. Sudah habis sembeli lembu. Sangat shocking. Sebenarnya bila saya duduk di kampung prefecture di Jepun, saya mempelajari kehidupan kampung di Jepun yang tradisional. Jadi saya pernah merasa pengalaman sembeli ayam dan babi hutan diri sendiri. Pada masa itu saya fikir, kenapa saya rasa kesian terhadap haiwan walaupun saya tak rasa apa-apa bila saya beli daging dekat supermarket. Apa perbezaannya antara kedua-dua? Ya, semua daging dijual selepas proses yang sama. Orang yang lain sembeli dan potong dan menjualnya. Jadi yang penting ialah saya rasa kita kena berterima kasih kepada semua daging yang dijual. Bukan bila sembeli haiwan
saja. First, potong kulit dulu. Baru potong kaki, kepala. Lepas tu nanti diorang akan tergantung. So, diorang akan ambil bahagian-bahagian. Oh, okey. Oh, my God. Kulit. Kulit. Buat itu kan bisa. Saiz muka saya dan kaki lembu. Woi, dia ikut potong juga. Mantap. Seru. Iyalah, seru. Masih sana. Ah, enggak, saya baca doa aja. Iya. Oke. Tapi ya. Itoshima dewa. Tapi itu nong kaisha wo riyou shite kiru. Kiru itu koto wo maranda kedo. Mecca mesu. Oh, sugoi. V わかんないけど、切れました。ナイス。実は糸島で鶏を締める体験をした後に、普段僕たちが食べてる食肉ってどういうプロセスを経て自分たちの手元に届いてるんだろうなと思って食肉工場に行ったことがあるんですけど、その工場では豚も牛も締めていたんですが、実際に、締めてるところを見られるのは豚だけでした。で、豚は、ケージが用意されていて、そのケージに豚をまず誘導します。で、そのケージに豚が入ったら電気を使って下肢させます。心臓は動いてるんだけど気絶はしているっていう状態にして、そのままベルトコンベヤーで、その豚を運び、その豚の大動脈を蹴って、その豚の大動脈ですかね、を切って血抜きをするという作業が行われていました。この締め方が、イスラム的な締め方と現代社会で行われている締め方の違いなんだなっていうふうに思いました。はい、じゃあ、ですから、紙、coba masak sup tulang atau sup daging dengan lembu tadi ya. Sekarang masak sup tulang. Sup tulang. Oke. Daging. Daging. Oke. Dakodi. Haya. 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 Ini kerukunan ya. Di kampung-kampung biasanya. Besar, besar. Besar. Saya nikus ですか? Hone? Hone. Hone. Lengkuas. 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 Cinnamon. Ah. Bawang. Bawang. Ah. Lengkuas, vanilla, serai. Oh. Wow. Wow. Macam-macam yang nyiapin ya kan. Besar. Besar. Berapa lama lubus? Berapa lama? At least 3 hours. 3 hours. Oh. At least. At least. Okay, sudah masukkan daging, tulang, spices. Jadi tunggu sekejap. Inilah kampung baru. Ada bandar, nam. Sini kampung. Bye. Tadi orang di kampung baru ini beritahu mereka dah siap masak sup tulang, sup daging. Jadi jom pergi tengok dan makan. Okay, logat apa? Logatnya masih Jepang ya. Biasanya makan dengan nasi. Mi. Oh. Aha, betul. Kari kambing. Kari kambing. Kambing tadi digunakan. Oh, mantap. Wah. Fresh. Fresh, fresh. Roti. Aha. Wuih, ini pakai telur dadar mantul nih. Pagi. Sup tulang. Walaupun dia pewarna dia kita kan. Kita kan rasa. Tapi rasa dia sedap. Enak. Dia sedap. Tidak sedap. Oishi. Arigatou, arigatou, sugoi ne. Masashi, umaishi. Minna ga chanto kawaii. Okay. Oh. Sedap. Itu urat. 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 Urat
Di layangnya seru guys. Terima kasih. Deka. Tulang lembut. Tulang lembut. Tulang lembut. Tulang lembut. ありがとう。コリアンで。ありがとう。コリアンで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 。コ
No kambing sauce. Ini kambing mandi. Kambing mandi. No kambing mandi. Kambing mandi. Kambing sauce. Ah. Dia denda. No. Selalu kambing takut air, you know? Ah, yes. Terima kasih kerana tengok video ini. Hari ini saya faham apa itu hari raya haji. Nah, saya dapat tengok orang sembeli lembu dan saya pun cuba potong daging lembu diri sendiri. Ini pengalaman memang istimewa. Saya rasa sangat seronok lama orang kumpul dan buat satu perkara yang sama. Kalau hari ini masak sup daging bersama-sama, memang seronok. Jadi, kalau anda suka video ini, jangan lupa like, share and subscribe channel ini ya. Oke, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Bye-bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Gimana menurut Bang Rey nih? Ya. Ya, ini mungkin memang menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa bagi seorang Jepun ini ya. Sebab dia memang selama ini kan belum pernah melihat hal-hal yang seperti ini. Padahal ini memang hal yang wajib lah boleh dikatakan ya untuk agama kita ini, bagi yang mampu memang harus. Yeah. Dan memang dia bercerita juga bahwa dia tidak pernah menyembeli sebab dia rasa sayang. Aha, betul. Tapi kalau kincir tuh dia dibagi elektrik, disetrum kan. Jadi beza banget dan itu membuat dia agak shock kan. Betul. Dan itu memang pengajaran yang baru, pengalaman yang baru untuk beliau ini. Jadi terbaik lah sebab dia mau belajar tentang budaya Asia ataupun budaya Islam, budaya Melayu. Betul. Dan sangat-sangat gimana ya, pasti kayak terkejut banget dan shock banget lah pasti ketika melihat wah ternyata kayak sampai gini gitu. Dia bilang dia rasa shock gila betul. Dan betul, kita tidak lupa juga betapa harmonisnya rakyat, Rakyat Malaysia. Dia melayan tetamu lah Jepun ini, walaupun orang luar tapi dia layan betul. Dia sampai makan di dituangkan itu kan udah luar biasa bagi aku ya. Contoh baik bagi kita semua. Jadi pelajaran bagi kita semua agar supaya kita itu saling menghormati dan saling menyayangi seperti itu. Tapi jangan terlalu sayang, nanti sakit kalau ditinggalkan. Asik. Betul. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya, Cak Mujib, dan juga channelnya Bang Re, yaitu Bang Re. Link di deskripsi guys. Yap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.